Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi, meresmikan rumah hasil program bedah rumah Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah Kota Administrasi Jakarta Selatan di RT 14, RW 03, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Rabu, 24 Januari 2018. Dalam peresmiannya, Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi, didampingi Asisten Kesra Jakarta Selatan Makmur, Camat Pasar Minggu Agus Irwanto, Kepala Basis Jakarta Selatan Sutriana Lela, serta Lurah Pasar Minggu. Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi mengatakan, bedah rumah merupakan sebuah program untuk melakukan perbaikan-perbaikan bagi mereka masyarakat yang tidak memiliki rumah layak huni. Tri Kurniadi menjelaskan, bedah rumah akan terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui Basis Jakarta Selatan. Sementara itu, Sutriana Lela mengatakan, besaran dana bantuan yang diberikan dalam bedah rumah di Kelurahan Pasar Minggu ini adalah Rp40 juta. Tidak mampu, itu dilakukan tiap tahun. Ada 65 rumah. Yang di Jakarta Selatan? Iya. Itu tahun kemarin dibangun atau tahun ini yang akan direncanakan? Tahun kemarin. Selesai 2020. Semua. Ada beberapa yang belum selesai. Rencananya semua selesai, kita akan. Kapan Pak target rencana selesai semua? Akhir bulan ini selesai. Oh, yang sudah selesai sekarang berapa banyak? Kalau 65-80% berarti kan cuma tinggal berapa biji. Kalau yang untuk tahun ini ada rencana lagi nggak Pak? Ada, tahun ini ada, tahun 2018 ada. Berapa banyak? Sama, 65. Oh, sama. Itu menyebar di 10 kecamatan Pak? 10 kecamatan, 65 kelurahan. Kalau memang kayak Melawai nggak ada, kita oper ke kelurahan lain yang nggak. Anggarannya Pak untuk tahun ini? 40 juta per rumah. Kemudian insya Allah ya Februari, paling lat Maret itu kita udah meresmikan. Kalau yang untuk tahun ini, pendataan warganya sendiri gimana Bu? Sudah nanti setelah ini selesai, kita baru mendata lagi melalui kelurahan. Kelurahan sama jumlahnya. Satu itu, kelurahan, satu rumah. Oh, satu rumah. Iya. Kriterianya apa aja ya Bu yang bisa mendapatkan? Iya, yang pertama duafa. Kemudian kepemilikan rumah, lalu rumah itu tidak sengketa. Dari Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan.